Selamat pagi, selamat datang kembali di webinar PT Philip Sekuritas Indonesia edisi hari Jumat 26 Juli 2019. Sebelum kita mulai, mohon konfirmasi Bapak Ibu apakah suaranya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak Aidi. Kita langsung mulai ke segmen pertama yang dibawakan oleh Bapak Jasa. Ya, baik. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk bergerak melemah terbatas ya, atau bearish moderat dengan support berada di 6356. Sementara resisten berada di 6434. Indeks saham regional juga dibuka turun ya, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang turun karena laporan keuangan emiten yang beragam atau mix. Sejauh ini sekitar 75% dari 185 emiten dalam indeks S&P 500 yang telah mengeluarkan laporan keuangannya berhasil mengalahkan estimasi laba dari para analis ya. Selain itu juga investor merasa kecewa dan bingung ya menanggapi hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa, di mana Bank Sentral Eropa memberi sinyal bahwa bermaksud untuk mengeksplorasi pelonggaran kebijakan moneter tanpa menurunkan suku bunga. Ini terlihat dari keputusannya yang mempertahankan suku bunga acuan pada level rendah saat ini, paling tidak hingga semester 1 tahun 2020. Selain itu juga ECB mempertimbangkan adanya kebijakan stimulus tambahan ya untuk menopang pertumbuhan. Ini salah satunya adalah mungkin diberlakukannya kembali program quantitative easing. Yang membuat investor kecewa adalah pernyataan dari Presiden ECB Mario Draghi yang mengatakan bahwa risiko Uni Eropa jatuh ke dalam resesi cukup rendah ya, padahal sebelumnya ECB justru menawarkan adanya stimulus tambahan. Namun Presiden ECB sendiri mengatakan bahwa resiko resesi itu rendah. Jadi ini yang membuat investor kecewa dan juga bingung gitu. Dan ini juga investor melihatnya Bank Sentral Eropa tampaknya tidak terlalu panik ya dalam atau tidak terlalu terburu-buru dalam menaikkan suku bunga, dan ini juga berpengaruh terhadap ekspektasi The Fed yang tentunya tidak akan seagresif yang diinginkan pasar ya, terutama semalam juga ada rilis data durable goods order ya untuk bulan Juni di Amerika, di mana permintaan atas barang-barang yang tahan lama itu rebound 2% dari bulan sebelumnya atau minus 1,6% secara year on year setelah sempat anjlok 2,3% di bulan Mei. Ini menandakan bahwa investasi sektor swasta mulai ada perbaikan, dan ini juga salah satu pendorong yang memperkuat bahwa The Fed mungkin hanya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point, tidak seperti 50 basis point yang diinginkan oleh sebagian besar investor, terutama di pasar obligasi. Segmen berikutnya akan dilanjutkan oleh Yunita. Baik, untuk segmen di Market News hari ini ada tiga berita dari emiten Silo, BTPS, dan juga TINS. Untuk Silo, PT Siloam International Hospital ya, baru saja menjalin kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk memberikan pelayanan yang terjangkau, yang mudah diakses, dan juga dipercaya ya dalam hal pelayanan kesehatan untuk karyawan-karyawan Bank BPD Jawa Timur. Silo juga berharap untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk warga negara Indonesia tentunya, dan juga untuk memberikan pengalaman customer experience yang berbeda ya dari rumah sakit pada umumnya. Berita selanjutnya dari BTPS, Bank BTPN Syariah mencatat kenaikan financing ya yang cukup sehat, yaitu sebesar 24%
dari nilai 6,87 triliun rupiah menjadi 8,54 triliun rupiah semester 1 2019 year on year. Untuk non-performing loan juga turun menjadi 1,34% dari 1,05% year on year. Total aset juga tumbuh sebesar 30% ya, dari 10,7 triliun menjadi 13,9 triliun. CAR atau Capital Adequacy Ratio berada di posisi 39,4%, di mana biasanya rata-rata 8% udah minimal ya, 8% udah bagus. Dan juga net profit juga tumbuh sebesar 36% dari 449 miliar menjadi 610 miliar year on year. Berita selanjutnya dari TINS PT Timah baru saja mengeluarkan atau mengemisi obligasi senilai 900 miliar dengan full commitment dalam dua seri, yaitu untuk seri A senilai 387 miliar dengan fixed coupon rate sebesar 8,5% per tahun dan dengan tenornya 3 tahun. Untuk seri B senilai 467 miliar dengan fixed coupon rate juga sebesar 8,75% per tahun dengan tenor 5 tahun ya. Obligasi yang dikeluarkan oleh TINS ini juga mendapatkan rating ya dari PVindo, yaitu nilainya A+. Selanjutnya untuk foreign flow analysis di pasar saham reguler per tanggal 25 Juli 2019 berada di posisi net sell senilai 357,7 miliar rupiah. Untuk total flow year to date-nya berada di posisi net buy, yaitu sebesar 1,09 triliun rupiah. Baik, untuk segmen selanjutnya akan dibawakan oleh Chandra. Ya, baik, TechData Recommendation pada pagi hari ini kami melihat potensi di beberapa saham yang dimana dia harganya masih cukup rendah dan ada potensi untuk swing ke atas. Seperti contohnya ada LSIP. Nah, kita lihat dalam beberapa hari terakhir LSIP memang pergerakannya pergerakan harga sangat sideways saja. Namun dalam dua hari terakhir juga, harga berhasil bertahan di atas MA5. Ini menandakan bahwa ada kecenderungan harga dapat menguat ke atas. Didukung pula dengan MACD yang menunjukkan ada potensi rebound ya, dan stokastik yang sudah mulai berangsur-angsur pergi dari area oversold. Kita bisa coba trade buy terlebih dahulu dengan entry point 1095, lalu target price pertama 1130, dan target price kedua di level 1170. Jangan lupa stop loss di level 1060. Lalu ada SCMA ya. SCMA kemarin berhasil naik 2,5%, didukung pula dengan volume yang cukup tinggi. Ini kita bisa spekulatif buy karena kita bisa lihat dari stokastik sudah menunjukkan golden cross di area oversold. Dari MACD pun, MACD lainnya juga sudah mulai berkurang ya. Nah, ada juga potensi golden cross di bawah sini. Serta apabila kita lihat, ini membentuk pola MACD divergence ya, MACD divergence positif, di mana tren harga cenderung turun, namun bisa kita lihat lower low dari MACD lainnya ini sudah mulai menunjukkan titik terendah baru, atau lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kita boleh spek buy di level 1455, dengan target price pertama 1530 dan target price kedua 1575. Jangan lupa stop loss di level 1400. Lalu ada Garuda. Nah, ini Garuda juga dari stokastik kami melihat ada potensi untuk golden cross ya di bawah. Jadi kita bisa manfaatkan potensi ini untuk trading buy dulu di level 396 dengan target price pertama 422 dan target price berikutnya 454. Jangan lupa stop loss di level 378. Ya, begitu kira-kira untuk view kami hari ini, ada 3 Garuda, SCMA dan juga LSIP. Lalu kita bahas juga rekomendasi kami minggu kemarin, tepatnya tanggal 19 Juli 2019, ada apa saja minggu kemarin. Ya, 19 Juli LPKR, Pakuwon, dan Adaro ya. Kita lihat pergerakan harganya.
Dari yang pertama kita lihat LPKR. Untuk LPKR sejak 19 Juli, kami sarankan masuk di level 278 ya untuk trading buy. Ya sayangnya harga langsung open gap di atas dan tutup 286. Ini belum masuk entry point kita ternyata kemarin. Namun harga juga masih bertahan di atas MA20 ya. Jadi yang sudah punya sahamnya dan dibeli sejak tanggal 25 kemarin ini masih di-keep tidak apa-apa. Harga masih pelan-pelan di atas MA20. Perlahan-lahan menuju uptrend, namun ke depan masih akan cenderung sideways terlebih dahulu konsolidasi. Kira-kira demikian LPKR. Lalu Pak Kwon. Ya, Pak Kwon tanggal 19 kemarin tidak berhasil rebound setelah kami lihat sebelumnya membentuk pola doji ya. Ini tidak berhasil menguat sepertinya dengan MA9 masih sebagai resistennya. Harga cenderung turun dan sudah melewati stop loss kita ya 690 sejak tanggal 22 Juli kurang lebih. Jadi ini sudah 22 Juli sudah masuk area cut loss sebetulnya. Lalu Adaro. Untuk Adaro tanggal 19 Juli. Ya, tanggal 19 Juli meskipun sempat naik ya tertinggi 13.15 namun tidak mampu bertahan di MA9. Kecenderungan trennya juga masih downtrend. Harga pada tanggal 24 Juli juga telah melewati batas stop loss kami ya 1260 untuk Adaro, jadi tidak berhasil menembus MA9 sepertinya. Ya, kira-kira demikian review kami Adaro, Pak Won dan RPKR. Lalu untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A, jika Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Baik, kita mulai pertanyaan pertama dari Pak Aidi Chandra. Untuk Antam dan Medco bagaimana? Baik. Untuk Antam dan Medco, ini untuk Antam adalah ya kami lihat ini sudah masuk ke dalam fase jual ya kita lihat. Dari MACD dan juga stokastik ini sudah masuk ke fase jual. Jadi ini kita lihat hari ini jika dia tidak berhasil bertahan di area 930, boleh partial sell terlebih dahulu atau jual sebagian. Nanti bisa masuk kembali di level harga 880. Kira-kira demikian untuk Antam, karena ini akan rawan koreksi ya.
Lalu berikutnya untuk Medco. Ya, untuk Medco ini juga sudah masuk downtrend juga ya. Stokastik juga sudah dead cross dan MACD pun masih menunjukkan pelemahan. Kami belum melihat ada potensi rebound. Nah, ini untuk Medco bisa kita lihat historisnya. Ini kita bisa pakai 835 sebagai support. Kira-kira demikian 835. Namun jika 835 sudah breakdown itu boleh dijual terlebih dahulu. Kira-kira demikian untuk Medco 835 sebagai fokus kita ya. Jika tidak berhasil, boleh dijual terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada Pak David. Untuk fundamental roti, apakah bagus untuk long term investment? Baik, jika kita lihat untuk roti, dia ya, untuk roti bisa kami melihat untuk rasio EPS-nya, dia cukup fluktuatif ya. Sempat tertinggi 55 per share, namun cukup turun cukup dalam di tahun 2017 dan mulai kembali merangkak naik. Namun apabila kami melihat dari valuasinya, dari PER dan PBV, ini sudah tergolong cukup mahal ya, dengan PER 39 dan PBV 2,7. Di mana di sektor di perusahaan di satu sektornya itu masih lebih rendah dibandingkan itu. Dengan rata-rata PER masih di kisaran 20 kali. Jadi untuk roti dari sisi valuasi juga sudah cukup mahal. Dari sisi keuntungan dari ROE dan ROA juga masih tipis-tipis saja. Jadi untuk roti kami melihat ini sudah overvalue dari fundamentalnya ya. Dan apabila kita melihat dari pergerakan harganya juga tidak begitu jauh ya. Dan cenderung tidak begitu liquid dengan volume transaksi yang tipis-tipis saja. Kira-kira demikian, dan dividen yang dibagikan pun cukup kecil ya. Dari historikalnya paling tinggi hanya 13,73 dengan rasio dividen payout ratio 34,9 ya. Jadi masih kisaran 30 hingga 40% laba dia dibagikan dividen. Jadi untuk jangka panjang untuk roti, untuk membeli di harga sekarang ini masih belum, karena kami melihat ini harga sudah masuk ke overvalue ya. Lalu berikutnya dari Pak Piong, Bank Danamon, ADMG, dan BIF. Untuk Bank Danamon ini masih menunjukkan ada penguatan ya sejak rally dari tanggal 15 Juli kemarin. Namun kami melihat dalam jangka pendek ini sudah rawan koreksi ya, dari stokastik juga sudah dead cross. Dan harga juga sudah berada di Bollinger Band atas juga, ini jadi juga kecenderungan koreksi cukup besar. Nanti boleh ambil kira-kira di level 5025 atau di level 5000 untuk Bank Danamon. Kira-kira demikian. Jadi penguatan ke depan masih cenderung terbatas ya. Karena juga sudah masuk di area overbought. Lalu berikutnya ADMG. Lalu untuk ADMG, pergerakan harga juga masih terbatas dengan volume yang masih cenderung tipis-tipis saja ya. Untuk ADMG sekarang support di kisaran level 260 ya kira-kira untuk ADMG. Dengan target price terdekat di level 280 kira-kira.
Lalu berikutnya dari Pak Anton Gunawan untuk TBLA, Indi, dan Main. Untuk TBLA ini ke depan dia kecenderungan trennya masih sideways saja, pergerakan harga cenderung terbatas. Nanti jika ingin membeli boleh di level 825 ya, manfaatkan MA20 sebagai supportnya. Dengan target price di level 860. Kira-kira demikian. Untuk TBLA jadi ke depan masih cenderung sideways, ini untuk trading saja. Lalu Indi. Untuk indika energi, ini mengikuti saham-saham batu bara lainnya. Kecenderungan harga untuk menguat masih terhalang ya, masih agak terbatas karena harga batu bara juga masih dalam tren penurunan. Dan kami lihat juga dari sisi volume pun ini masih tipis-tipis saja, belum adanya volume spike seperti tanggal-tanggal kemarin, misalnya tanggal 1 Juli ya, yang menunjukkan adanya perubahan arah. Jadi untuk indi ke depan masih akan cenderung sideways dalam tren jangka pendek. Namun jika kita lihat dalam tren jangka menengah juga ada kecenderungan untuk masuk ke dalam fase bearish karena harga masih belum mampu untuk menembus MA9 ya, masih di bawah MA9 dan juga di bawah MA20. Jadi kecenderungan tren juga dapat bearish di jangka waktu menengah. Lalu Main. Untuk Main ini masuk dalam fase konsolidasi ya, dia masih cenderung sideways. Pergerakan juga masih terbatas dan kemarin mencoba rebound. Nah, ini dia ada resisten kuat kira-kira 1150 untuk Main. Jika dia tidak mampu menembus harga itu, masih ada kecenderungan untuk pelemahan lanjutan. Kira-kira demikian untuk Main. Jadi ini lebih cocok untuk trading terlebih dahulu untuk Main. Jika dia berhasil lewat 11.50, ada kecenderungan harga dapat ke harga 11.90 kira-kira untuk Main. Lalu Ibu Wati untuk WSBP, ERA, dan SSIA. Untuk WSBP kemarin dia baru keluar dari LQ45 ya. Jadi tekanan jual juga cukup tinggi pada hari itu. Kami lihat juga beberapa broker besar juga membukukan net sell di USBP. Namun keluarnya dari LQ45 juga tidak akan mempengaruhi fundamental dari USBP tersebut. Dan untuk USBP, namun sayangnya karena ada keluar dari LQ45, kecenderungan tren ke depan masih dalam tren pelemahan ya. Belum ada potensi untuk naik. Jika ingin masuk, kita tunggu terlebih dahulu cooling down USBP. Kita tunggu dia sideways terlebih dahulu ya. Ini jika untuk downtrend seperti ini, kami belum menyarankan untuk masuk. Lalu ERA. Ya, untuk ERA pergerakannya cenderung sideways saja ke depan. Ini cocok untuk trading sebetulnya. Kita bisa nanti masuk menunggu koreksi kira-kira di level 1880 hingga 1900 jika ingin masuk. Dengan target harga terdekat di level 2000 sebagai resisten psikologis juga. Untuk ERA kira-kira demikian. Dan SSIA ini rally cukup panjang ya, sejak tanggal 23 Juli. Namun jika masuk sekarang ini akan sangat beresiko. Karena harga juga sudah berada di Bollinger Band atas. Dan ada kecenderungan potensi untuk profit taking terlebih dahulu untuk SSIA. Karena jika kita melihat ke belakang, SSIA sekarang sudah berada di resisten sejak tanggal, kita lihat ke belakang 30 September 2015, ini titik tertingginya. Dan ada potensi melanjutkan koreksi ya setelah dia menyentuh target harga ini. Kita bisa manfaatkan support kira-kira di level 815 untuk SSIA sebagai support untuk rally dia ya. Kira-kira demikian SSIA. Lalu Pak Julius untuk Cleo.
Ya, untuk Cleo ini rilis sejak tanggal 16 April kemarin ternyata. Dan dia konsisten saat dia menyentuh MA9, dia rebound. Nah, bisa kita lihat untuk masuk sekarang ini sudah cukup tinggi ya, sangat beresiko. Yang sudah punya sahamnya ini boleh jual terlebih dahulu. Nanti ambil lagi di level 450 sampai 454 kira-kira untuk Cleo. Namun untuk Cleo juga turut diperhatikan volumenya ya. Jika volume masih kuat seperti tanggal 6 Juli tahun kemarin, ini masih oke-oke saja. Namun hati-hati jika nanti volumenya menipis. Lalu Pak Rizky, untuk food, APLN, dan friend. Untuk food, ya. Ya, untuk food ini kenaikan harga disertai dengan volume. Namun kami lihat pergerakan harga juga cukup fluktuatif ya. Untuk food yang sudah punya sahamnya, tidak apa-apa, boleh jual terlebih dahulu untuk taking profit. Dan kita nanti jika ingin masuk lagi, kita tunggu sideways terlebih dahulu ya. Nanti kita boleh masuk di kisaran harga 170 hingga 180 kira-kira untuk food. Jadi masih tunggu agak di bawah terlebih dahulu. Lalu APLN. Untuk APLN ini dia harganya masih belum bisa menembus MA20 ya sejak 2 hari kemarin. Jadi kita boleh trading manfaatkan entry point di level 210. Tektok saja, nanti 210 masuk, 228 sampai 230 jual. Jadi untuk APLN, untuk masuk sekarang, jangan dulu sih. Kita tunggu agak di bawah, kira-kira 210 jika ingin masuk untuk APLN. Lalu untuk friend, ya, pergerakan 3 hari kemarin cukup fluktuatif untuk friend. Untuk masuk ini saham yang cukup beresiko ya, karena penurunan harga cukup dalam 2 hari 3 hari ke belakang. Di mana penurunan dari tanggal 23 sama 24, penurunan disertai dengan volume yang cukup besar. Dan kenaikan harga 25 Juli kemarin, ini kenaikan harganya dari sisi volume belum cukup tinggi dibandingkan 2 hari sebelumnya ya. Jadi untuk friend kami tidak menyarankan untuk masuk. Karena resiko kami melihat ini cukup tinggi untuk friend. Kira-kira demikian. Lalu Bang Danamon dari Pak Arif. Ya, tadi sudah kami bahas, ini masuk dalam fase profit taking untuk Bang Danamon. Nanti boleh masuk lagi di level 5.000 kira-kira. Dan untuk TINS. Untuk TINS, pergerakan harga masih sideways saja dengan volume yang cukup datar dibandingkan volume spike tanggal 16 Juli kemarin. Dan untuk TINS, kecenderungan ke depan juga cenderung masuk dalam fase downtrend dengan level 1000 sebagai level support kuatnya untuk TINS. Kira-kira demikian. Harga juga belum mampu menembus MA20 sebagai resistennya, yaitu di level 1050 untuk TINS. Jadi jika untuk masuk, kami belum melihat ada peluang ya. Lalu Pak Dimas Bagus, untuk Bank BRI dan Mayora. Untuk Bank BRI, ya sudah berada di bawah MA20 ya untuk Bank BRI. Jika ingin masuk, boleh spekulatif, nanti agak tunggu di bawah. Level 4370 sampai 4400 jika ingin masuk Bank BRI. Kira-kira demikian. Dan Mayora. Untuk Mayora, sejak rally tanggal 19 Juli kemarin. Dan breakout MA20 tanggal 23 Juli. Ini yang sudah punya sahamnya boleh di keep saja, tidak apa-apa. Dengan support level di level 2380 untuk Mayora. Dan yang belum punya sahamnya nanti boleh masuk kira-kira di level 2340 untuk Mayora ya. Jadi kita tunggu koreksi terlebih dahulu.
Lalu untuk beef, ya untuk beef ini masih dalam fase uptrend. Namun jika kita lihat, jika harga hari ini tidak berhasil tutup di atas level 320 sebagai resistennya, itu menunjukkan bahwa adanya potensi pelemahan ya. Jika harga tidak berhasil tutup di atas 320, ada potensi nanti pelemahan atau koreksi ke level 290 hingga 294 kira-kira untuk beef. Lalu Ibu Suzana, untuk PTBA bagaimana? Ya, untuk PTBA ini masih dalam fase sideways ya, dan jangka menengahnya akan cenderung turun. Resisten terdekat berada di level 2830 kira-kira untuk PTBA. Jadi masih cukup jauh juga. Dan PTBA juga masih belum terlihat ada pembalikan arah, dari volume juga cenderung lebih kecil dibandingkan tanggal 20 Mei kemarin ya. Untuk PTBA ini masih cenderung downtrend dia. Lalu Pak Hans Antoni, Kalbe Farma, Bank Mandiri, dan PTBA. Untuk Kalbe Farma, ya Kalbe Farma ini masih sideways saja dengan support level 1450 ya untuk Kalbe Farma. Dan untuk Kalbe Farma bisa kita lihat pergerakan harganya masih cenderung sideways. Ini cocok untuk trading, namun jika untuk masuk, kami lebih suka masuk di level 1400 ya, nanti memang agak di bawah. Tunggu koreksi terlebih dahulu di level 1400 jika ingin masuk Kalbe Farma. Lalu Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini belum memperlihatkan sinyal-sinyal penguatan ya, terlebih untuk hari ini dia tidak berhasil bertahan di atas MA5 sebagai resisten dia. Ini untuk BMR ini masih wait and see terlebih dahulu, belum belum boleh masuk terlebih dahulu. Kita tunggu agak cooling down ya, tunggu sideways dulu. Kira-kira demikian untuk Bank Mandiri. Lalu Pak Roni untuk Astra ya. Ya, untuk Astra dia dibuka melemah ternyata, tidak mampu bertahan di MA20 atau di level 7275. Jadi untuk tembus 7500 untuk hari ini memang agak jauh ya, jadi masih belum bisa untuk Astra. Dan bisa kita lihat juga Astra dia support level kira-kira di level 7070 ya, level 7000 hingga 7075 untuk Astra. Kira-kira demikian. Lalu Bank BNI. Untuk Bank BNI mengikuti Bank Mandiri ya, masih agak di bawah saja. Jadi ini lebih baik kita tunggu sideways terlebih dahulu, tunggu konsolidasi dan membentuk support kuat ya. Untuk sekarang support sedang berada di level 8400 sebagai support, kita tunggu dulu. Dan support berikutnya memang agak jauh, kira-kira di level 8150 ya untuk Bank BNI. Jadi untuk BNI kita tunggu beberapa hari ke depan sideways terlebih dahulu dengan 8400 sebagai support ya. Jadi masih wait and see terlebih dahulu untuk Bank BNI. Karena dari tanggal 23 dan 24 terlihat penurunan disertai dengan volume yang cukup besar. Jadi ini kalau untuk masuk kita masih wait and see terlebih dahulu ya. Tunggu sideways dalam 2 hingga 3 hari ke depan.
Ya, pertanyaan untuk Pak Rahmat. Bertanya Mika untuk jangka panjang, lalu Bang Jatim ya. Apakah akan mengeluarkan penambahan modal tanpa hak pemesan efek terlebih dahulu? Ya, untuk yang BJTM terlebih dahulu, memang BJTM ada rencana ya untuk menambah modal, tapi memang tanpa HMETD, dan memang untuk program ESOP atau MSOP, yaitu ya employee, untuk employee dan manajemen saja memang. Jadi nampaknya ada ya, bukan seperti right issue ya, seperti private placement, tapi memang diutamakan untuk karyawan dan manajemen perseroan. Dan jika memang semuanya terkonversi, efek terhadap pemegang saham nanti memang ada dilusi ya, dilusi diprediksi sekitar 0,17% ya, tidak terlalu signifikan ya untuk dilusinya. Jadi untuk memang untuk karyawan dan manajemen saja Pak, untuk tidak untuk investor luar ya. Lalu untuk Mikanya, Mika, nah, coba kita lihat bagaimana kinerja Serwan. Ya, kinerja sebetulnya begini-begini saja ya, tidak terlalu naik, malah cenderung stagnan ya kalau kita lihat dari earningsnya. Dan malahan ada penurunan EPS ya dari 2017 dari 2017 ke 18 juga demikian ya, dari 2016 ke 2018 makin turun. Agaknya memang untuk emiten rumah sakit, walaupun memang salah satu yang dibutuhkan ya, memang harus melihat ini juga ya, bagaimana pendanaan pembiayaan rumah sakitnya, dan juga memang cukup banyak faktor ya yang menentukan, tidak hanya cukup bangun rumah sakit bisa nambah laba perseroan. Cukup banyak faktor yang harus diulik dan kita cermati, dan memang melihat ya masih stagnan seperti ini untuk labanya ya, tidak untuk jangka panjang kami lihat. Kalau untuk ingin ditradingkan sih boleh saja, dan kalau sudah masuk kemarin cukup baik, lebih baik lagi, dan boleh pasang exit point di sekitar 2108-2110. Kurang lebih demikian Pak Rahmat. Dan Bu Fufasen, WSBP, Emior, dan Pegas. WSBP kemarin lumayan tajam penurunannya ya, dan nampaknya memang ada, dan memang ada dan rencana memang WSBP akan dikeluarkan ya dari LQ45, atau memang udah dikeluarkan WSBP, dan memang terdampak nampaknya adanya rebalancing juga ya pada beberapa fund manager yang memang mengacu pada indeks atau tracking indeks, jadi khususnya di LQ45. Jadi mereka melakukan rebalancing dan mengurangi ya portofolio, mengurangi porsi USPP di portofolio mereka seperti itu. Kalau untuk kinerjanya memang USPP ya masih terbilang positif sih ya. Dan kalau memang belum punya barang saat ini, boleh tunggu hingga tekanan jual agak mereda ya, boleh masuk kembali. Dan sekarang memang masih ada tekanan jual yang lumayan nampaknya. Kemarin juga volume tebal, lumayan tebal jika dibandingkan sebelumnya. Boleh lihat support
itu SBP 376 ya, hingga 370 kurang lebih. Emior dan Pegas, Emior ini saatnya sell on strength dulu dan nampaknya agak kurang kuat ya untuk lanjut penguatan. Volume makin kemari makin kecil walaupun memang masih besar jumlahnya. Dan ya sell on strength saja dulu di sekitar harga sekarang boleh, atau di 2440-2450-an. Kalau Pegas, nampaknya kecenderungannya sudah tidak mampu untuk uptrend lagi ya. Boleh jadi ada swing ke bawah dulu, mengikuti MACD-nya yang memang udah dead cross duluan 1950 untuk menjadi support selanjutnya 1950 hingga 1935. Pak Praitno Ali, didukung ada penguatan yang lumayan ya di harga CPO, tapi kita belum tahu apakah ini memang ada rebound sesaat saja atau memang udah adanya perbaikan harga ya. Tapi kalau ingin masuk paling tidak ya cukup menarik, akan ada MACD Golden Cross juga, dan memang pelan-pelan akan menuju MA20 di 10.300 paling tidak. Gunakan level itu untuk yang terdekat. Kalau memang terus breakout 10.550 boleh, bisa dijadikan resistance kedua ya. 10.3 tadi, 10.350, 10.540 lebih. Kurang lebih demikian Pak Prayitno. Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah, semoga sudah terjawab semua dan tidak ada yang terlewat. Terima kasih kami ucapkan untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat webinar pagi ini, dan kami undang kembali untuk webinar di esok Senin di jam yang sama. Dan kami undur diri dulu, mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.